kita ceritanya ngabuburit ya, Ma. Ngabuburit sore-sore. Ngabuburit di Istanbul, buka puasa. Sekarang jam berapa? Jam berapa sekarang? Jam 6. Masih 2 jam lagi. Semangat. Pagi Indonesia. Jadi kita lagi mau cari taksi buat menuju ke Grand Bazaar. Ke Grand Bazaar dari daerah hotel kita tuh sekitar 12 menit. Biayanya itu sekitar 20 lira atau sekitaran 30 ribuan lah. Yes, this is on the right. Okay, thank you. Spotlah. Ini dia. Udah nyampe di Grand Bazaar-nya dan aku mau masuk, nanti aku tunjukin ke kalian gimana yang di dalam, karena aku juga belum pernah. This is my first time. Yeah, let's go. Kita masuk. Ini sih memang seru. Allah. Udah ada di dalam Grand Bazaar-nya. Ini tuh kayak pusat pembelanjaan di Turki gitu. Dan ini lumayan besar karena tempatnya lorong gitu sampai ujung sana. Dan ini banyak banget sih ada. Ini kayak fashion-fashion gitu, ada tas, baju, perhiasan, sepatu kayak gitu. Dan di sini rame banget. Tapi semuanya pakai masker. Kacanya lucu banget, guys. Jadi di sini tuh banyak banget orangnya yang bisa bahasa Indonesia. Hampir semua bisa bahasa Indonesia. Tadi kita disapa-sapa kayak apa kabar gitu. Kayak terus di sini murah-murah katanya gitu, guys. Oh.
Alhamdulillah, kita udah selesai sholat asarnya dan kita bakalan balik ke hotel kayaknya. Jadi, dadah. Kita mau balik ke hotel, bakalan naik tram. Tuh, jalan ke sana buat naiknya. Let's go.